Itu orang yang tahu diri. Nah, orang yang enggak tahu diri udah diundang enggak datang-datang. Ada enggak? Ada enggak? Badan sehat, kesempatan punya, duit banyak, enggak pernah haji. Begitu kita tanya, ente kenapa enggak haji? Jawabnya apa? Belum panggilan. Ye. Pale lu bumenyan. Jadi jangan udah enggak mau haji pakai nyalain Allah, belum panggilan. Ini kalau dalil semacam ini dibolehkan, nanti pelacur juga punya dalil begitu. Ente kenapa ngelacur? Takdir. Nanti ditanya lagi, ente kenapa enggak mau tobat? Belum panggilan. Kacau tidak? Ayo saya tanya, kacau tidak? Jangan menisbahkan maksiat kita kepada Allah. Kita maksiat, kita yang dosa. Jangan nyalain Allah, betul? Ente yang gak mau haji, ente yang pelit, bakhil, kikir. Lu paham gak tuh artinya? Ya kalau pelit doang tuh sedikit. Udah pelit, bakhil, kikir, medek lagi. Oh, udah dah. Kalau Allah nyatakan sesuatu itu wajib, maka wajib kita laksanakan. Kalau Allah nyatakan haram, haram untuk kita lakukan, saudara. Ikuti hukum Allah. Wajib kita tunduk kepada hukum Allah, saudara. Oh, kalau ini gak ada pilihan, saudara. Gak ada hukum Allah diganti-ganti, gak ada. Hukum Allah harga mati. Hukum Allah harga mati. Kita bawa sampai kita mati, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. لقد تشرفنا باجتماع معكم في هذا المجلس الطيب المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ويوفقنا وإياكم للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. Kepada para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, satu kehormatan bagi saya dan merupakan kebahagiaan tersendiri pada hari ini saya bersama beberapa menantu saya dan sahabat saya bisa bersilaturahim ke seluruh jamaah daripada Masjid Miftahul Khair, di mana di masjid ini, di tempat ini, di wilayah ini dulu saya punya seorang sahabat yang sangat baik, seorang guru yang sangat tawadu, seorang guru yang begitu peduli dengan perjuangan Islam, yaitu almarhum wal maghfurullah Syekh Kiai Haji Muhammad Abid
Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau sahabat kami dalam perjuangan, dan beberapa kali saya hadir dalam acara majelis atau hari besar Islam, baik di masjid ini atau di rumahnya, baik di waktu ba'da subuh maupun di malam hari. Dan beliau juga beberapa kali selalu menyempatkan diri untuk bisa hadir di petamburan. Bahkan pada saat saya hijrah ke Makkah sekalipun, beliau membawa keluarganya, jamaahnya mampir ke tempat tinggal saya di Makkah. Jadi saya tidak pernah lupa. Dan beliau orang yang tawadu, orang yang enggak banyak ngomong ya kawan, tawadu, tuan guru yang luar biasa. Nah, beliau mengajar, dan sekarang beliau sudah meninggalkan kita, tapi alhamdulillah beliau punya saudara, beliau punya anak, beliau punya keponakan, semua keluarga terus melanjutkan perjuangannya alhamdulillah, sehingga semua kegiatan di masjid ini, dari majelis-majelis taklimnya, dari hari raya, daripada hari besar Islamnya, semua tetap dijalankan seperti biasa. Kita doakan semoga almarhum yang sudah meninggalkan kita diterima segala amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya, dan kuburnya dijadikan raudatan min riyadil jannah, serta semua keluarga yang ditinggalkan, adik-adiknya, saudara-saudaranya, anak, keponakan, semuanya semoga senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini sekali lagi saya bahagia bisa datang, bisa bersilaturahim untuk terus menyambung tali daripada persaudaraan ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan persaudaraan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi barusan kita sudah sama dengarkan khutbatul Jum'ah yang disampaikan oleh guru kita yang luar biasa, berkaitan dengan ibadah haji, yang berkaitan dengan ibadah kurban. Alhamdulillah. Nah saudara, insya Allah besok hari Sabtu kita sudah masuk hari Tarwiyah, kemudian berikutnya hari Ahad kita sudah masuk hari Arafah. Ini kita bicara hasil ru'yah di Indonesia ya ikhwan. Jadi insya Allah hari Senin kita sudah berlebaran, sementara hari Selasa, Rabu, Kamisnya kita masuk ayyamut tasyrik. Nah kita mulai dari yang pertama barusan. Kenapa saudara tanggal 8 Dzulhijjah, insya Allah besok hari Sabtu, kok disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah itu secara lughah artinya ragu, enggak yakin saudara. Nah kenapa hari itu kok disebut hari keraguan? Sebab saudara, di hari itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam masih ragu dengan hasil mimpinya. Jadi sebelum hari itu Nabi Ibrahim mimpi. Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yaitu Nabi Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur madza tara. Jadi Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Ya bunayya, hei putraku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi. Ingat, mimpinya Nabi enggak sama dengan mimpi kita. Kalau mimpinya para nabi itu ru'yah shadiqah, mimpi yang benar saudara. Nah, mimpi yang benar itu merupakan bagian dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi yang tidak lain dan tidak bukan mimpi itu, saudara, mimpi seorang nabi datang dari Allah. Anni asbahu, bahwa aku ini harus menyembelihmu. Harus menyembelihmu. Nah, jadi disampaikan itu kepada Nabi Ibrahim, kepada
anaknya saudara. Nah, tapi sebelum penyampaian ini ada peristiwa. Nabi Ibrahim mimpi dapat perintah kalau dia harus menyembelih anaknya. Nah, beliau enggak mau sampaikan dulu kepada istrinya, beliau enggak mau tanya dulu ke anaknya. Beliau ragu. Bukan ragu untuk menjalankan perintah Allah, bukan. Bukan. Tapi beliau ragu, ini mimpi betul-betul dari Allah atau dari setan? Sebab perintahnya enggak main-main, menyembelih anak. Nah, kalau perintah bukan menyembelih anak, saudara, mungkin tidak menjadi pikiran. Ini menyembelih anak kandungnya. Apa betul ini perintah dari Allah menyembelih anak sendiri? Atau ini hanya godaan setan? Itu yang membuat Nabi Ibrahim ragu. Jadi Nabi Ibrahim ragu bukan ragu dengan perintah Allah, bukan. Kalau beliau sudah yakin itu perintah Allah, pasti akan langsung beliau kerjakan, saudara. Nah, begitu ragu, itulah makanya disebut tanggal 8 hari Tarwiyah, hari keraguan. Karena Nabi Ibrahim masih ragu-ragu nih, apa benar nih? Datang lagi tuh mimpi, saudara. Jadi malam tanggal 8 mimpi, saudara, tanggal 8-nya ragu. Malam tanggal 9 mimpi lagi bahwa dia harus menyembelih anaknya. Besoknya tanggal 9 baru Nabi Ibrahim yakin bahwa ini mimpi dari Allah, bahwa ini ru'ya shadiqah, bahwa ini bukan godaan setan. Yakin. Sehingga Nabi Ibrahim tahu di hari itu kalau perintah itu betul-betul datang dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut hari Arafah. Dari kata Arafah ya'rifu, artinya tahu, saudara. Jadi tanggal 8 hari Tarwiyah karena masih ragu, tanggal 9 hari Arafah karena sudah tahu. Nah, begitu Nabi Ibrahim sudah tahu, saudara, Nabi Ibrahim gak nunda lagi, langsung disampaikan ke istrinya, langsung disampaikan ke anaknya, saudara, tanpa sedikit pun keraguan. Nah, begitu disampaikan kepada sang istri, ternyata apa yang didapat oleh Nabi Ibrahim, saudara? Istrinya ridho kalau memang itu perintah Allah. Sebagaimana istrinya pernah ridho dulu ditinggal oleh Nabi Ibrahim, saudara, di kota Mekah yang saat itu belum ada penduduk, belum ada sumber air, saudara, tidak ada perkebunan, tidak ada pertanian, saudara. Sang istri yaitu Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat tersebut yang sekarang kita kenal dengan nama kota Mekah, saudara, dengan anaknya yang masih bayi. Begitu mau ditinggalkan, Siti Hajar cuma nanya, wahai suamiku, ini kemauanmu atau perintah Allah? Itu aja pertanyaan. Kalau ini kemauanmu, aku protes, aku tidak terima. Bagaimana bisa istri dan anak mau ditinggal di padang pasir begitu aja, saudara? Sekelilingnya gunung-gunung bebatuan, air gak ada. Tapi kalau ini perintah Allah, kerjakan, tinggalkan kami. Kalau Allah yang perintahkan, maka niscaya Allah pasti akan jaga kami. Subhanallah. Ini imannya luar biasa ini, saudara. Mau ditinggal di padang pasir, gak ada penduduk, gak ada perkebunan, gak ada orang di sana, saudara. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah. Begitu Siti Hajar dengar itu perintah Allah, dia ridho, silakan kau tinggalkan kami di sini. Subhanallah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, kita tahu dalam sejarah, saudara. Allah berikan air zam-zam muncul di situ. Kemudian akhirnya musafir-musafir dari Yaman, kalau mereka mau berangkat ke negeri Sam, saudara, bawa barang dagangan, lewat kota Mekah. Begitu lihat ada di Mekah itu sumber air, sebagian dari mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di situ, saudara. Akhirnya mulai ada penduduk, dan seterusnya. Yang pertama kali tinggal di tempat tersebut adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihimassalam. Jadi Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kalau memang perintah Allah sembelih. Dulu kau tinggalkan aku di sini karena itu perintah Allah. Aku yakin, aku ridho. Apalagi sekarang sekedar dipotong. Potong. Subhanallah. Ini iman luar biasa. Ini yang disebut iman tanpa keraguan, ya ikhwan.
Enggak ragu, kalau udah Allah perintah kerjain aja. Kalau Allah udah suruh kerjain aja. Enggak usah tanya kenapa begini, kenapa begitu. Mutlak wajib kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya serta anaknya, saudara. Nah, baru setelah itu ditanya anaknya. Itu cerita dalam ayat tadi. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Bunayya, ini arafil manam anni asbahu. Hei putraku, aku lihat dalam mimpi, aku dapat wahyu dari Allah, aku harus sembelih kamu. Fanzur wadza tara." Coba lihat, bagaimana pendapatmu? Nah, jadi Nabi Ibrahim mau tahu pendapat anaknya bagaimana. Anaknya baru tumbuh remaja ini, saudara. Dari kecil jauh dari ayah, dari kecil nggak dipelihara oleh ayah. Ayahnya begitu ketemu, tahu-tahu memotong dia. Ya, bisa kita bayangkan itu, saudara. Nggak main-main ini peristiwa. Fanzur mazza taro. Nabi Ibrahim nggak langsung bilang, aku mau potong sekarang. Main betot, mentarik. Nggak, fanzur mazza taro. Ya, Nabi Ibrahim menyampaikan, aku yakin ini perintah Allah. Ibumu juga yakin ini perintah Allah. Sekarang lihat, fanzur mazza taro. Bagaimana pendapat kamu? Apa dijawab oleh Nabi Ismail alaihis salam? Nabi Ismail mengatakan, Allah katakan dalam Al-Quran, qala ya abati. Dia berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa saja yang kau diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapatkan aku insya'allah dengan izin Allah sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah. Bapaknya taat kepada Allah, ibunya taat kepada Allah, anaknya juga ternyata taat kepada Allah. Bahkan tiga-tiganya punya iman tanpa keraguan. Enggak ada sedikit pun keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya setelah Nabi Ibrahim melihat sikap istrinya yang begitu istimewa, sikap anaknya yang begitu mulia, saudara, barulah besoknya dikurbankan. Makanya besoknya tanggal 10 disebut Idul Kurban, hari raya kurban, saudara. Jadi itu ada rentetan peristiwa. Nah, jadi kalau tadi khotib kita di mimbar, saudara, menyuruhkan kepada kita untuk memperhatikan itu syariat haji, perhatikan itu syariat kurban, jangan kita sepelekan. Ya, sudah seyogianya lah kita semua memperhatikan itu semua. Dan tadi ayatnya sudah dikutip oleh kiai kita, ustadz kita yang menyampaikan khutbah hari ini. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Luar biasa itu ayat, ya ikhwan. Allah nyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Saudara, bahwa umat manusia ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib hajjul bait untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, saudara. Wajib lillah, hanya bagi Allah, saudara. Siapa yang diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila. Mereka-mereka yang sudah punya kemampuan, yang sudah terbuka jalan bagi mereka untuk melaksanakannya. Baik itu kemampuan hartanya, kemampuan fisik kesehatannya, kemampuan juga kesempatan peluangnya. Saudara, kadang-kadang ada orang badannya sehat, duitnya banyak, belum bisa bikin haji karena mesti jagain ibunya yang sakit, saudara. Nah, jadi peluang itu, ya hartanya cukup, saudara, badannya juga mampu untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun harus ditopang atau dibantu, saudara. Kemudian yang berikutnya, dia punya kesempatan untuk melaksanakannya, saudara. Nah, jadi kalau orang sudah diberikan oleh Allah, saudara, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kesempatan, berarti orang tersebut sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo dong bikin haji, itu undangan Allah tuh. Undangan, saudara, tinggal tergantung yang diundangnya mau enggak diundang oleh Allah. Saudara, kalau dia tahu diri bersyukur atas undangan Allah, maka dia akan sambut Allah punya undangan. Makanya dia berangkat
di hadapan Allah di kota suci Makkah, dia katakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut undanganmu ya Rabb. Itu orang yang tahu diri. Nah, orang yang enggak tahu diri udah diundang enggak datang-datang, ada enggak? Ada enggak? Badan sehat, kesempatan punya, duit banyak, enggak pernah haji. Begitu kita tanya, ente kenapa enggak haji? Jawabnya apa? Belum panggilan. Ye. Pale lu bomenyan. Siapa bilang belum panggilan? Ente dapat nikmat sehat dari Allah, dapat nikmat harta dari Allah, dapat nikmat kesempatan dari Allah. Berarti ente sudah dipanggil. Cuman entenya yang enggak tahu diri. Enggak pernah mau daftar, enggak pernah mau setor haji, enggak pernah mau berangkat. Begitu ditanya ente bilang belum dipanggil. Unil. Ada enggak model begitu? Banyak. Ya gua ceramah hampir sini aja dah. Jawabnya banyak, gua khawatir. Jangan-jangan lu lupa deh. Jangan jawab banyak. Ada. Ada gak? Ada gak? Yang mana orangnya? Jangan, jangan. Kalau kita udah dapat nikmat sehat nih, itu Allah udah panggil tuh. Ditambah nikmat harta, Allah udah panggil. Allah sayang sama kita. Dikasih nikmat kesempatan, saudara. Berangkat, berangkat haji, saudara. Berarti kita sudah dipanggil oleh Allah. Nah, jadi jangan udah enggak mau haji pakai nyalain Allah, belum panggilan. Nih kalau dalil semacam ini dibolehkan, nanti pelacur juga punya dalil begitu. Ente kenapa ngelacur? Takdir. Nanti ditanya lagi, ente kenapa enggak mau tobat? Belum panggilan. Kacau tidak? Ayo saya tanya, kacau tidak? Jangan menisbahkan maksiat kita kepada Allah. Kita maksiat, kita yang dosa. Jangan nyalain Allah, betul? Ente yang gak mau haji, ente yang pelit, bakhil, kikir. Lu paham gak tuh artinya? Ya kalau pelit doang tuh sedikit, udah pelit, bakhil, kikir, medep lagi. Oh, udah dah. Nah kalau kita yang gak mau menerima panggilan, jangan nyalain Allah, belum panggilan, jangan. Introspeksi diri, salahin diri sendiri. Ya Allah, aku salah, ya Allah. Ya Allah, kau sudah panggil aku, tapi selama ini aku enggak mau penuhi panggilanmu. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Ke depan beri kesempatan aku, ya Allah, agar aku bisa menunaikan ibadah haji. Amin, ya Rabbal. Ada lanjutan itu ayat. Selanjutnya apa Allah katakan? Waman kafara. Barang siapa yang ingkar. Saudara, Allah sudah wajibkan haji, dia ingkari, dia lawan Allah, dia tentang, dia tantang. Waman kafara. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi jangan sombong dia. Mentang-mentang Allah panggil, dia pikir Allah butuh dengan kedatangannya. Mentang-mentang Allah undang, saudara, dia pikir Allah butuh dengan hajinya. Tidak. Allah sampaikan dalam ayat tadi, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, enggak butuh dengan semesta alam. Nah, itu teguran tuh dari Allah tuh bagi mereka yang mengingkari kewajiban haji. Kita diperintah sholat, Allah enggak butuh dengan sholat kita. Kita diperintah puasa, Allah enggak butuh dengan puasa kita. Kita diperintah zakat, Allah enggak butuh dengan zakat kita. Kita diperintah haji, Allah tidak butuh dengan haji kita. Kita diperintahkan Allah sholat, puasa, zakat, haji. Yang butuh adalah kita. Karena itulah jalan yang disediakan oleh Allah untuk mendapatkan ridha Allah, yang dengan ridha aja kita bisa masuk ke dalam surganya, saudara. Nah, kalau gitu yang butuh sholat siapa? Kita. Yang butuh puasa siapa? Yang butuh zakat siapa? Yang butuh haji siapa? Apa Allah butuh ibadah kita? Saudara, dalam hadits qudsi, saudara, sudah disebutkan, andai kata seluruh makhluk jin dan manusia semuanya ibadah kepada Allah, semuanya taat di puncak ketaatan kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah maha mulia. Begitu juga sebaliknya. Kalau jin dan manusia semuanya dikumpulkan dari yang zaman dulu sampai sekarang, saudara,
kumpulkan semua dan semuanya maksiat kepada Allah di puncak maksiat, saudara. Maka sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita mesti tahu sampai sehebat apa itu keagungan Allah, kemuliaan Allah, sehingga keagungan dan kemuliaan Allah tidak dipengaruhi oleh taat atau maksiatnya manusia, saudara. Manusia semua mau taat, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha mulia. Semua manusia mau maksiat, sedikit pun tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah, saudara. Tapi ingat, siapa berbuat taat akan dapat ridho dan rahmat Allah. Allah yang akan tempatkan dia ke dalam surganya. Tapi siapa yang maksiat durhaka kepada Allah, saudara, maka Allah akan jebloskan dia ke dalam nerakanya. Jadi jangan kita pikir Allah butuh, jangan. Makanya ini ayat luar biasa. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur terhadap hukum Allah, menentang Allah punya perintah, termasuk ibadah haji, coba-coba dianggap itu bukan kewajiban, itu bukan rukun Islam, maka Allah nyatakan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha mulia, maha kaya. Allah enggak butuh dengan semesta alam, saudara. Bukan lagi enggak butuh dengan manusia, dengan semesta alam Allah enggak butuh. Nah, maka itu kalau sudah tahu begitu, saudara, yuk kita taat kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Apa kata Allah? Malam yarda biqadai walam yashkur lina'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Masya Allah, saudara. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Malam yarda biqadai. Barang siapa ada yang tidak ridho dengan takdirku, ketetapanku, dia enggak ridho dengan ketetapan Allah, saudara, dia protes kepada Allah, saudara. Walam yashkur li ni'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku. Walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar terhadap ujianku. Maka kata Allah apa? Falyakhruj min tahti samai, silakan dia keluar dari kolong langitku. Keluar. Wal yatlub rabban siwaya, silakan dia cari Tuhan selain aku. Hati-hati, ini hadis qudsi menunjukkan betapa murkanya Allah dengan orang-orang yang tidak ridho dengan ketetapannya, tidak bersyukur atas nikmatnya, dan tidak sabar atas ujiannya. Nah, maka itu, saudara, kalau sudah tahu begitu, yuk kita ridho dengan ketetapan Allah. Bukan hanya ketetapan berkenaan dengan takdir kita, juga termasuk ketetapan-ketetapan hukumnya. Kita mesti ridho. Kalau Allah nyatakan sesuatu itu wajib, maka wajib kita laksanakan. Kalau Allah nyatakan haram, haram untuk kita lakukan, saudara. Ikuti hukum Allah. Wajib kita tunduk kepada hukum Allah, saudara. Oh, kalau ini enggak ada pilihan, saudara. Enggak ada hukum Allah diganti-ganti, enggak ada. Hukum Allah harga mati. Hukum Allah harga mati. Kita bawa sampai kita mati, saudara. Hukum Allah enggak bisa diganti. Hukum Allah enggak boleh diubah. Nah, jangan jadi manusia sok tahu, saudara. Hukum Allah diubah-ubah. Saudara, udah tahu minuman keras diharamkan oleh Allah. Ada pejabat muslim sengaja keluarin izin untuk pabrik minuman keras. Dengan alasan ini devisa, uangnya bisa bangun negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku Islam, tapi beraninya dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, saudara. Hati-hati yang begini, saudara, bakal masuk neraka jahanam lebih dulu nanti, saudara. Hati-hati, hati-hati. Jangan ubah-ubah hukum Allah, ya kawan. Umat Islam semua saya minta, apa yang Allah haramkan, haram. Apa yang Allah halalkan, halal. Apa yang Allah wajibkan, wajib. Apa yang Allah larang kita, jangan kita kerjakan, saudara. Nah, maka itu dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Allah nyatakan, hei orang-orang yang beriman, atii Allah, taatilah Allah. Taat kepada Allah itu mutlak sifatnya. Artinya mutlak, kita enggak boleh berkomentar. Mutlak, apa saja yang Allah suruh kerjain, apa saja yang Allah larang, stop. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah. Taat kepada Rasul juga mutlak. Apa saja yang Nabi perintah, kerjakan. Dan apa saja yang Nabi larang, stop. Saudara, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Firman Allah dalam Al-Qur'an, apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu, ambil, ambil, kerjain. Tapi apa-apa yang Nabi larang, fantahu, stop, berhenti. Jangan coba-coba dilanggar, saudara. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul juga mutlak. Terus dalam Al-Qur'an diatofkan wa ulil amri minkum. Allah enggak katakan wa atiu ulil amri minkum. Tapi Allah katakan wa ulil amri minkum. Artinya dan dalam kurung. Taati juga, taatinya pakai dalam kurung nih. Artinya apa? Ada syarat, saudara. Dan taati juga ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri? Dalam urusan dunia, umara, pemerintah, saudara. Tapi dalam urusan agama, akhirat, ulama, mereka adalah ulil amri kita, saudara. Taat kepada umara, pemerintah, wajib. Taat kepada para ulama, wajib. Tapi sifatnya tidak mutlak, saudara. Beda dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa syaratnya? Satu, selama umara dan ulama ikut Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Tapi kalau umara dan ulama tidak lagi ikut aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita ikuti, saudara. Simpel syaratnya. Umara wajib kita ikuti. Selama dia buat keputusan yang tidak menentang Allah dan Rasulnya. Umara bikin undang-undang. Umara bikin peraturan. Periksa. Oh, aturannya bagus. Undang-undangnya bagus. Enggak bertentangan dengan Al-Quran. Enggak bertentangan dengan hadis. Enggak merugikan rakyat. Enggak merugikan negara. Bagus. Wajib. Kita dukung dan kita taati, saudara. Tapi begitu kita periksa, ternyata bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan As-Sunnah. Itu undang-undang. Allah mengharamkan, undang-undang membolehkan. Nabi melarang, saudara, peraturan justru menganjurkan. Ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka undang-undang apapun, peraturan siapapun, kalau sudah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita terima. Haram untuk kita taati. Bahkan wajib lawan amar ma'ruf nahi munkar terhadap peraturan tersebut. Wajib kita lawan, ubah, ganti dalam peraturan yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Jangan takut. Pemerintah bikin peraturan menentang hukum Allah dan Rasulnya, terus kita takut mentang. Jangan, lawan, 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 lawan. Aku takut amat. Kira-kira siap gak lawan kezaliman? Ya. Siap gak melawan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Ya. Siap berjuang? Ya. Siap beramar ma'ruf nahi munkar? Ya. Siap berjihad? Ya. Akbar! Sallu ala nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini yang saya mau garis bawahi, saudara. Belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar dari ibunda Siti Hajar alaihissalam. Belajar dari Nabi Ismail alaihissalam. Belajar dari iman mereka yang tanpa keraguan. Belajar bagaimana mereka taat kepada Allah apapun perintahnya, saudara. Maka itu, yuk mari tanamkan iman tanpa keraguan dalam diri kita. Tanamkan, ya ikhwan. Jangan pernah ragu dalam perintah Allah dan Rasulnya. Perjuangkan. Makanya, saudara, ulama-ulama istiqamah enggak bakal peduli. Siapapun besok bulan Oktober yang dilantik jadi presiden, siapapun dia, wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selama mereka ikut aturan Allah dan Rasulnya, kita dukung. Tapi kalau coba-coba mereka melenceng, menentang hukum Allah dan Rasulnya, menentang syariat,
merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita dakwah nasihati, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, luruskan dia ke jalan yang benar, wajib kita lawan segala kezalimannya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berani gak? Yang benar. Yang benar. Berani. Harus walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Walaupun orang kafir benci, orang musyrik benci, orang munafik benci, masa bodoh. Yang penting kita taat kepada Allah. Betul? Kalau orang Sunda sama orang Banten bilang sabodo ting. Sabodo? Kalau orang Betawi bilang bodoh amat. Kira-kira jelas enggak? Kalau orang Pasuruan Jawa Timur bilang preketek. Kira-kira jelas enggak? Betul. Betul. Jadi kalau ada orang ngajak kita kepada maksiat, saudara enggak usah takut dibenci sama dia. Tolak. Oh, tapi nanti dia benci, sabodo ting. Oh, nanti dia marah, bodoh amat. Oh, nanti dia musuhin kita, masa bodoh. Bisa enggak begitu? Bisa gak begitu? Yakin? Nah, jadi pengajian kita pada hari ini judulnya bodoh amat. Jadi bisa gak dipraktekin? Betul? Nah, sebelum saya akhiri ceramah saya, ada ujian dulu nih, testing. Nah, kira-kira orang Miftahul Khair lulus apa enggak nih? Nah, siap dites? Siap dites? Saya mau tanya semua, siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Takbir? Siap menyuarakan yang hak? Siap mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil? Betul. Tapi diancam. Ah, jawabnya enggak kompak. Tapi diancam bodoh amat. Begitu dong. Belum lulus, belum lulus. Ini ada inan gak ada pengulangannya nih? Ayo sekali lagi ulangin. Ya lu kompak dong jawabnya. Ayo sekali lagi, siap amar ma'ruf nahi munkar. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kebohongan. Siap lawan korupsi. Siap tegakkan syariat Islam. Betul. Tapi nanti dibenci. Nanti diancam. Nanti dipanggil polisi. Nanti dipenjara. Takbir. Lulus. Begitu. Sallu ala nabi. Nanti dipanggil polisi. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Kira-kira bisa gak begitu? Nah, kalau lagi tablet saya lihat umat semangat banget. Allahu Akbar. Habib. Takbir. Habib. Allahu Akbar. Begitu gue dipenjara daripada ngumpet. Kacau dah. Udah nengokin enggak? Ya kalau enggak nengokin enggak apa-apa, nasi uduk kekirimin tiap pagi. Aduh, ada lagi. Begitu saya ditangkap, saudara jamaah lari. Di pojok dia bilang, alhamdulillah untung Habib doang ditangkap. Insya Allah kacau dah, kacau, kacau enggak? Kacau enggak? Tapi insya Allah jamaah Miftahul Khair enggak begitu, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi sekali lagi pakai tuh ilmu bodoh amat, pakai ya kawan. Tapi lu jangan salah pakai. Lu maksudnya salah pakai, Beb? Ente tidur subuh dibangunin namanya. Bangun sholat subuh bodoh amat. Lu kacau tuh. Itu salah penggunaan, betul? Betul. Nah, jadi kalau dibanguninnya sholat subuh, bangun sholat subuh. Yang bodoh amat tuh kalau kita mengatakan yang hak diancam bodoh amat, dibenci bodoh amat. Ayo sekali lagi. Sekali lagi nih. Jangan sampai gagal. Tadi udah lulus tapi nilainya 90. Nah, sekarang mesti 100. Setuju? Setuju? Siap lawan kemunkaran. Siap lawan kemaksiatan. Siap lawan kecurangan. Siap lawan kebohongan. Siap lawan korupsi. Siap lawan bajingan. Siap lawan orang-orang brengsek. Siap lawan pejabat-pejabat jahat. Betul. Takbir. Tapi diancam. Bodoh amat.
dibenci. Bodoh amat. Tapi difitnah. Tapi disebut teroris. Tapi disebut radikalis. Tapi dimusuhin. Rekeningnya dibekuin. Organisasinya dibubarin. Majelisnya ditutup. Enggak boleh keluar kota. Enggak boleh bertamu. Ditangkap. Diperiksa. Dipenjara. Dibunuh. Takbir. 100. Udah cukup. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Jadi saya senang. Saya datang kemari keramah sebentar. Saudara umat di sini, masya Allah, baru keramah 5 menit udah paham. Alhamdulillah. Ada pejabat puluhan tahun menasehatin gua paham-paham. Bahkan ada yang gelarnya profesor, doktor, dikasih tahu enggak ngerti-ngerti. Orang miftahul khair, masya Allah, 5 menit dikasih tahu paham. Ujian langsung lulus. Alhamdulillah.